Ya Allah berkahi majelis ini ya Rabb Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Wa yaqinan sadikan Wa qalban khashian Wa lisanan zakiran Allahumma inna nas'alu karido kawal jannah wa na'udu bika min sakwati kawanna Ya Allah karuniakan kepada kami iman yang sempurna keyakinan yang benar lisan yang selalu basah menyebut namamu hati yang khusyuk padamu amal yang kau terima Rabbataqobbal minna ya Allah innaka antas sami'ul alim amin Innalillah wa inna ilaihi roji'un telah jatuh sebuah pesawat di BSD semoga wafatnya di dalam kebaikan tidak ada yang menyangka pamitan dari rumah merupakan pamit yang terakhir kali benar selalu harus siap naik bis berdarma wisata 11 meninggal Murid dan guru tidak terbayang akan meninggal di usia muda. Ketika pamitan dari rumah, semua gembira, tapi tidak tahu rencana Allah. Juga suami istri dokter yang naik motor touring tidak pernah menyangka akan mendatangi tempat dicabut nyawanya. Turis dari Jepang dari Cina datang ke Kawah Ijen. Tidak menyangka pergi ke sana adalah mendatangi tempat di mana akan dicabut nyawa. Kita juga tidak tahu. Tidak ada jaminan pulang dari sini kita sampai ke rumah nanti. Maka yang paling cerdas di antara kita ayyul mukminina afdalu. Siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluq orang yang paling mulia akhlaknya fa ayyul mu'minina aqyas siapa orang beriman yang paling cerdas aksaruhum lil mautizikra orang yang paling banyak ingat mati wa ahsanuhum dan paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah Mati, jadi jangan ukur cerdasnya seseorang dari IQ. Jangan ukur cerdasnya seseorang dari IP ranking. Jangan juga ukur kecerdasan seseorang dari gelar, karena kecerdasan seseorang dalam pandangan Islam adalah orang yang sangat banyak ingat mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Saya mohon maaf ya kalau saya lihat dari depan ini wajah-wajah dalam antrian. Benar? Ada yang naik lift aja meninggal di lift, betul tidak? Makanya lift ini jarang dipakai. Karena listriknya mahal. Boleh, boleh. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sedikit mengulang yang lalu. Hidup ini masih ingat perumpamaan dari saku ini? Lebak, ah, apa nah, beginilah kalau tidak tahu bingung, ya? Yeah. Sekarang. Tebak di tangan ini apa? Nah begitulah kalau yakin Apa yang paling diinginkan dalam hidup ini? Nah gitu kalau bingung ya, dia aja Apa yang paling diinginkan oleh ibu-ibu, Bu? Bingung juga Segitu lamanya hidup masih bingung Apa Bu? Pilih salah satu aja, jangan segalanya. Mau sehat atau mau bahagia? Ih, serakah si ibu. Satu, mau sehat atau bahagia. Mau sehat tapi tidak bahagia. Mau kaya tapi tidak bahagia. Mau suami punya jabatan penting tapi tidak bahagia. Jadi yang paling diinginkan teh apa? Tak gitu jelas, hadirin. Kalau ingin bahagia ya kita cari bahagia. Bahagia ada di mana aja. Hmm. Bahagia teh di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia dan di akhirat bahagia. Karena satu alam udah nggak bisa dibalik lagi alam rahim, udah selesai. Tinggal kita lagi nunggu mati nih. Harus bahagia. Apakah bahagia berkaitan dengan jumlah harta? Ragu-ragu, gak ngerti nih. <laughs> Apakah kaya pasti bahagia? Belum tentu atau belum nyoba. Apakah jabatan tinggi pasti bahagia? Kalau jabatan tinggi pasti bahagia, paling bahagia di Indonesia siapa? Presiden, kelihatannya lagi pusing banget ya. Mau udahan ya. Apakah bahagia karena rupa? Kalau cakap bahagia, berarti kita nggak ada yang bahagia. Mau bahagia. Harus jelas dulu mau bahagia tidak. Ya udah, kalau mau lakukan apa yang membuat kita bahagia dan tinggalkan apa yang membuat tidak bahagia sederhana sederhana ingat al-anbiya 35 ya kullun nafsin dhaikatul maut jadi kita ini pasti mati lagi nunggu mati dua wa belukum bisyarri wal khairi fitnah dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebenar-benarnya ujian jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ini mengulang yang lalu ya, yang lalu nggak datang, jadi nggak ada yang tahu ya. Yang datang juga, ah boro-boro yang lalu, yang kemarin aja udah lupa. Ini aja tadi judulnya udah lupa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting perjuangan. Karena kalau semuanya langsung soleh, saya siapa yang dengerin saya ya kan? Jadi gimana yang kedua apa? Hidup ini adalah ujian, dicaci, dipuji, sakit, sehat, tidak punya uang, banyak uang, ujian semuanya yang bahagia itu yang lulus ujian. Harus jelas, jadi wah bakal banyak uang enggak enggak uang mah, ujian mana yang lebih berat dipuji atau dicaci begini nih kalau nggak tahu j, <laughs> karena ujungnya sama uji <laughs> jadi bikin jengkel begini cuman mana yang lebih berat ini saya tiap ceramah pasti mengulangi ini nah, ujian ujian apakah lupa atau ingat ya jadi mana yang lebih berat dipuji atau dicaci jawabannya begini ujian yang berat itu adalah yang lebih mudah membuat lupa kepada Allah makanya berat ujiannya mana yang lebih mudah lupa ke Allah dipuji atau dicaci ah begitu kalau udah dipuji Hilang Allahnya. Wah, itu hebat. Ya, siapa dulu, dong. Ini kan ide saya. Saya yang punya kreativitas ini dan saya yang berjuang. Saya, saya, saya. Hilang itu Allah. Padahal demi Allah, apapun nikmat yang datang kepada kita pasti dari Allah. Wa ma bikum min, fa min Allah. Nikmat apapun yang ada padamu hanya dari Allah. Kita bisa mikir Allah yang bikin otak kita, dapat uang Allah yang mendatangkan. Apakah kita kaya karena pintar? Tidak sama sekali. Karena Allah mau ngasih aja. Apakah orang bodoh bisa kaya? Bisa ya enggak? Dia bodoh, bapaknya kaya langsungnya. Lah yang bodoh jadi raja juga ada ya. Semua adalah ujian. Jadi jangan merasa ini karena kecerdasan saya, ini karena kerja keras. Bagi kita kerja keras itu adalah ibadah. Yang ngasih kekayaan adalah Allah sebagai jawab. Jadi siapa sebentar lagi yang diuji berat di negeri ini? Pak siapa? Ya, Pak Presiden berat 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 banyak orang yang pengen gak tahu itu pasti lihat kulun nafsin da maut wana blukum bishari wal khair lihat ujungnya wa ilaina turjaun dan kembali ke Allah semuanya tanggung jawab nanti oh tanggung jawab nih sini gaya pakai mobil di akhirat tanggung jawab semua dihitung Ibu di sini senang belanja online kerudung-kerudung di akhirat, dihitung tuh kerudungnya, brosnya, jepitnya, semua. Oh iya, dunia kan ujian, semuanya dihisab lah. Belanja ke toko aja dihisab, benar tidak? Yang paling banyak belanjanya, paling lama hitungannya, benar. Oh, tegang, wah. Oh. Gimana dong? Ayah siap-siap aja. Udah nggak tahu kapan mati, udah gitu diuji dan di akhirat dipertanggungjawabkan. Ini serius sadirin. Jadi kalau ingin bahagia berkejaran jangan sampai kita keburu mati tidak bahagia. Nah rahasia bahagia ada berapa? Ini pasti rendah hati, semuanya nih. Udah tahu, tapi tawadu ya, Bu. Ke ibu-ibu aja, rahasia bahagia ada berapa? Ragu-ragu ini apa nih di tangan saya? Nah, kalau yakin begitu, rahasia bahagia itu cuma dua: satu iman, dua amal soleh. Cuman itu Raden. Jadi kalau hidup kurang bahagia apa artinya? Yang tegas atuh ah. Kurang iman dan Apakah kaya pasti bahagia kalau beriman teguh? Kalau menjemput rezekinya diniatkan jadi amal soleh, kalau sudah dapat rezeki dipakai untuk beramal soleh bahagia. Abu Bakar ash Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Semoga Allah ridho kepada semua itu kaya. Tiga dari empat, delapan dari sepuluh yang dijamin surga orang kaya takdirnya kaya, tapi punya iman. Abu Bakar, Umar bin Khattab separuh hartanya Abu Bakar Asidik semua hartanya kita sepertiga juga deg-degan. Ya. Halo, apakah kepala negara pasti bahagia? Kalau beriman bahagia. Para khalifah Amirul Muminin bisa dengan iman dan amal soleh bahagia. Jelas? Jadi, sekarang apa yang harus kita kejar sehari-hari: meningkatkan aset, atau meningkatkan iman, meningkatkan penghasilan, atau meningkatkan iman? Ah, kalau udah gini, udah jelas nih, apa yang harus kita lakukan: memperbanyak tabungan, memperbanyak amal soleh. Cerdas sekali kalau punya iman dan amal soleh, namanya hayatan. Toyibah jadi bahagia itu bukan dengan yang cocok saja, yang tidak cocok juga. Bahagia dipuji, alhamdulillah dicaci, alhamdulillah sehat, sakit, ada tiada apa aja yang Allah takdirkan senang karena pasti takdir Allah itu baik jadi tidak ada yang mau kita risaukan apa ciri orang kurang iman ada berapa tiga kapan jadi berkurang hmm. hantem dua dua udah selesai pilpresnya ya saya bahagia pilpres selesai bebas nyebut angka Secara sederhana, saya tuh imannya kuat atau tidak, ini tiga cirinya: ini pengulangan, ini satu orang yang kurang iman itu selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum menderitanya duluan, padahal belum terjadi, padahal belum tentu terjadi, padahal belum tentu ada umur, tapi sudah dirasakan sengsaranya, cemas segala tadi cemasin aja dua ke depan cemas yang lalu sedih kecewa ke depan cemas ke belakang sedih kecewa membelenggu di sini dan yang sekarang capek itu rumusnya cemas sedih kecewa capek capek aja hari-hari itu capek jadinya hari-hari tuh mengeluh aja begitu, hehe, uh, jalan temen ini macet sekali, sebel banget sama yang lihat mobil aneh, bensin jadi boros begini, Iya, terus weh, setiap urusan rewel, ribet, ruwet, Gak ada bahagianya, jadi wajahnya tuh kayak kerucut ke depan. Emang kalau kuat iman gimana enjoy saja. Bagaimana besok lusa? Ayah ada Allah, ya. Besok lusa belum tentu hidup. Yang penting sekarang. Kita lakukan yang terbaik. Dengan niat terbaik. Dengan ikhtiar yang maksimal sebagai amal soleh. Dengan doa yang optimal sebagai ibadah. Besok pasrahkan, gitu. Gimana kalau besok rugi? Yang gak apa-apa, masa untung terus ya kan? untung rugi buat kita sama aja yang penting bisa jadi dekat dengan Allah halo tuh nggak mau mikir gitu pengen untung aja apapun yang Allah takdirkan sesuka Allah dong benar bagaimana kalau yang kejadian yang nggak cocok Ya nggak ada masalah waasa antak rohu syai khairulakum boleh jadi engkau tidak suka Padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'au wa huwa syarrulakum. Boleh jadi engkau suka. Padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Allah maha tahu. Kalian tidak tahu. Makanya jangan. Hai. Udah tenang ya Allah udah janji Kalau kita bertakwa pasti dikasih jalan keluar Wa mayyattaqillah Barang siapa yang bertakwa Allah beri jalan keluar Masalah apapun Wa yarzukhu min Allah bakal beri rezeki yang tidak terpikirkan Tidak terduga-duga Tidak terdeteksi Nanti ada Wa mayyattawakkal Allah fahuwa Hasbuh barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri, nggak usah rewel. Enak kan? Kan ada yang semester dua doa gimana ya? Jangan-jangan nanti oh, saya nggak dapat kerjaan? Eh, baru semester dua udah mikir kerjaan. Sekarang jadi mahasiswa yang benar, kuliah yang benar. Ihtiar yang benar, ibadah yang bagus, besok lusa, Allah yang atur, belum tentu lulus juga, ya kan? Berapa banyak yang meninggal sebelum dewi sudah, betul tidak? Jangan suka ribet dan ribut dengan yang akan datang, ya kecuali kalau pikiran ke depan itu harus membuat kita jadi baik saat ini. Gak usah mikir, tuh gimana ya nanti kalau saya meninggal ibu di di sebelah saya ya Hih, kan kan beda mas kalau mas sudah meninggal ya siapa tahu saya ada jodoh lagi eh gak setia oh ribut aja pada belum mati dua-duanya kenapa ribut hah? ada juga ibu-ibu mas nanti kalau saya meninggal sok aja mas menikah lagi lah ya enggak dah saya udah meninggal ah yang benar bu benar yang penting apa yang penting pas udah kuburan kering sok nikah Oh gitu, Iya pesan ibu cuma satu aja tiap hari tengokin kuburan sambil disiram itu kan zolim yang kapan keringnya biasa aja lah kalau udah meninggal Maya udah nggak apa-apa oh gimana nanti saya ngasih harta ke istri tiba-tiba saya meninggal istri saya nikah lagi ya udah kalau ada takdirnya ya pasti kejadian diam ya diam dari kuburan cicing ya beda mending berbekal daripada mikirin yang hidup mending kita mikirin bekal kita dikubur betul tidak? Dan kalau kita babak belum dikubur baru-baru mikirin istri. Kalau nggak pakai iman mah nggak jelas pikiran teh. Mana? Bagaimana dengan yang lalu? Yang lalu udah berlalu, udah selesai. Memang takdirnya itu, tanggal sekian ketipu tanggal kecilan orang maling ini kita ya udah udah nggak ada motornya juga tapi mobil itu keren doa oh, udah hilang diam emang udah garisnya nggak ada semua saya pakai dalil hadirin kalau yang ke depan atau bahaya 51 satu kulayusi bana illama kata bala huwa maulana wa alallahi fal mu'minun katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang yang beriman bertawakal dah ada Allah yang lalu bagaimana Al-Hadid ayat 2223 bami musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika ala yasir tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya inna zalika ala yasir yang demikian itu mudah bagi Allah Likaila ta'asau ala fatakum Wala bima atakum Wallahu la fakhur Agar kalian tidak bete Tidak terlalu sedih dengan yang luput darimu Yang gak cocok tuh ya Aduh kebunuh dibeli orang Pada telat lima menit Emang bukan rejekimu Raden Makanya saudara telat lima menit juga Coba kalau saya datang kata siapa tadinya udah nggak ada dah enjoy saja emang bukan rezekinya hmm, ya udah sok aja rewel dan nggak akan ketemu nggak kalau bukan takdirnya nggak bisa halo jadi kalau mau tender tender teh biasa weh nggak usah pakai stres ya Bismillah, niat lurus, lakukan dengan cara terbaik, doa maksimal, pasrahkan ke Allah. Kalau baik sing jadi, nggak baik sing jangan, beres. Tiba-tiba batal, ya udah nggak apa-apa, pakai stres segala. Kalau bukan rezeki kita pasti enggak. Ini ngelamar seseorang ditemanin teman, tahu-tahu si akhwatnya mau sama teman, ya udah nasib saudara, tadinya dia yang nemanin ternyata saudara yang nemanin dia udah tau gitu saya nggak akan pergi nggak bisa udah nikah dia halo tenanglah hadirin ya ada Allah yang udah lalu tinggal ridho dan tobat kalau yang belum tinggal doa sempurnakan ikhtiar doa dan tawakal udah kalau lagi jalan genteng jatuh udah harus terima dah udah ya nggak bisa mengatakan saya tidak terima nggak mungkin nggak terima itu tanda terimanya udah jelas banyut kayak gitu ya nggak gimana sih pakai nyebut nggak terima halo ini serius nih bu mau bahagia enggak atau udah jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan suami waduh si bapak yes Bapak juga nggak usah rewel. Ini masa mengulang terus sehingga nggak ada kemajuan ceramahnya. Nah, jadi sekarang harus kuat iman dan jadi amal soleh. Apa pintunya? Ilmu, ilmu. Kang, siapa namanya? Han? Denny, boleh saya nanya sesuatu? Enggak apa-apa ya. Gampang pertanyaannya. Tolong perkenalkan diri dalam bahasa Eskimo. Nggak <laughs> bisa. Nggak nah, bisa, nggak salah. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Gak ada inputnya. Gak ada yang masuk. Apa yang mau dikeluarin? Bagaimana kita bisa iman ke Allah kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana kita bisa beramal kalau nggak ada ilmunya? Makanya, yang ingin bahagia tanya ke diri sendiri, berapa menit sehari nambah ilmu agama, berapa jam sehari mikir untuk nambah iman. Kalau cuma duit lagi, duit pasti, duit itu yang bikin sengsara. Pasti, bukan kira-kira tuh, Pak. Pasti karena tidak ada tenangnya mikirin duit. Bisnis, weh, terus? Sok telan itu bisnis. Huh? dicabut nyawa, bawa apa ke kuburan? Gak. Apa yang punya pabrik semen? Pernah tuh saya punya teman pabrik semen, bos, gimana perkembangan semen sekarang itu? Aduh, pasti semen aja yang diomongin. Kenapa sih ngomongnya semen melulu? Saya jiwa saya tuh udah dengan semen tuh udah bersatu. Aduh. Oh, saya kalau nggak ngomong semen tuh kayaknya nggak rela gitu. Jadi gimana nanti matinya mau bawa berapa zak ke kuburan. Mau dicor kuburannya, oh enggak. Gini aja lah, kepalanya aja lah dicor ya. Kenang-kenangan. Enggak mau kepalanya pakai ember dicor. Enggak dibawa tuh yang siang malam dipikirkan. Bukan tidak boleh bisnis. Tapi bagi kita bisnis adalah untuk meningkatkan iman. Bisnis adalah jadi amal. Baru bahagia, Dari rezeki mah gimana? Allah kapan dibuka, kapan ditahan, kapan diambil? Suka-suka Allah beneran hadirin. Kalau Allah mau ngasih, datang. Kalau Allah mau nahan, enggak datang. Kalau Allah mau ngambil, pasti pergi. Dia oh, Sembel banget itu orang itu. Dia ngutang, nggak bayar-bayar. Terus, saya mikirin uang yang nggak dibayar, yang bukannya nyukurin yang ada doakan aja yang utangnya sing kaya ih amit amit ya udah tuh dia didoain bangkrut malah nggak bayar sama sekali ya dasar pelit ngedoain orang baik aja nggak mau ya tapi kalau dia kaya ah, keenakan ya udah tuh aneh katanya mau dibayar tapi gilirannya ngedoain orang bisa bayar nggak rela nah nggak jelas ah halo Mikir apa ini kayak kurang bahagia begini. Jadi nggak ribet hidup ini. Bagaimana berumah tangga, menguatkan iman, bagaimana berumah tangga jadi amal soleh. Sudah sering ya kenapa? Bu, Bu, Ibu kan tadinya nikahnya supaya bahagia, ya kan? Makanya milisi dia itu kan? Ternyata salah satu sumber penderitaan Ibu siapa? Ah? Hmm. Tuh dengerin pak Bapak teh sumber penderitaan tahu. Bapak pakai capek-capek nikah dulu sama itu kan Sampai berkorban apapun demi sedia Pas udah nikah Rencananya kan Bapak bahagia benar tidak Hasilnya gimana Ternyata salah satu sumber penderitaan Bapak siapa Gimana dong itu menderita karena ini ini kan? Karena tidak diniatkan rumah tangga itu sebagai amal soleh. Bu, bu, ya tapi ah, gak sesuai harapan saya. Ah, harapan saya teh suami saya itu hafiz Quran, ahli tahajud, berakhlakul karimah, duitnya banyak dan halal. Tapi kan yang seperti itu nggak ada yang mau sama ibu, bu. Ibu harus terima yang ada, enak aja. <laughs> Sama Bapak juga iya, oh, saya juga tadinya mau ingin istri teh soleha, hafiz. Gak ada yang mau, Pak, terima yang ada ya. Yang penting sekarang bagaimana keluarga ini ningkat iman dan itu pasti dengan ilmu. Jadi kalau keluarga nggak pernah belajar agama, udah pasti ngarang gitu, ngarang. Yang tiga tadi pasti kerasa selalu cemas, sedih dan kecewa, serta capek. Udah itu rumus dasarnya, nggak bisa enggak. Itu aja, badan makin tua, penyakit segala ada. Udah gitu, maut, hmm, udah. Di akhir meninggal, bukan selesai loh. Meninggal itu akhir kita beramal awal kita dihisab wa hadirin jadi kita meninggal itu udah mulai itu kita merasakan buah dari apa yang kita lakukan enggak bisa lepas enggak bisa lari itu di dunia sengsara di kubur bobok belur ya di akhirat direbus ya ini teh serius hadirin ini enggak main-main ini kalau enggak percaya, jangan mati. Enggak bisa. Ya enggak percaya sekalipun, dia percaya bakal mati. Betul tidak? Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, banyak doa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyian wa lisanan zakiran wa amalan mutakabbalan minta ke Allah supaya diberi iman kuat minta jangan minta duit melulu ya minta ya Allah berikan iman sempurna keyakinan yang benar hati yang khusyuk lisan yang selalu berzikir amal yang diterima tiap pagi harus minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan toyiban wa amalan mutakobalan. Tidak ada rizkon toyiban, tidak ada amal yang diterima kecuali harus yang pertama ilmu yang manfaat. Maka yang kedua kalau ingin iman menguat berapa banyak kita belajar. Sekarang untung udah ada ini, ya. Ada Quran di sini, ada para ustadz di sini. Banyak kemudahan untuk nambah ilmu. Masalahnya setan itu paling anti kita belajar. Pak, dulu Belanda menjajah kita 350 tahun, apa yang paling utama mereka lakukan? Bikin bodoh. Karena kalau kita tidak tahu ilmu, tidak tahu apa yang dilakukan. Israel membanjiri bom sekolah, masjid, banyak guru yang tewas. Kenapa? Supaya tidak nanti generasi selanjutnya bisa tidak paham. Ini serius nih. Negeri kita ini kalau enggak paham agama ya enggak usah banyak cita-cita. Karena orang itu hanya berbuat apa yang dipahaminya, benar? Maaf ya, tadi juga akan Gak bisa ngomong apa-apa tentang bahasa Rusia. Bukan gak pengen. Dan gak ada yang mau diomonginnya. Jadi kalau kita gak belajar, ini masalah besar dalam hidup kita. Masalah besar dalam hidup kita, kita gak serius meluangkan waktu untuk belajar. Ini serius sekali. Banyak yang makin tua tuh ilmunya segitu aja. Cirinya nanti yaitu selain tiga tadi yang jelas itu dan emosional. Kenapa orang mudah marah-marah? Karena enggak punya stok solusi. Ibumu, Nina. Ibumu, itu anak-anak udah tahu. Enggak bisa dikasih tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kenapa coba ibu ini ngomong gini? Karena enggak punya lagi. Ilmu yang bisa membuat dirinya bisa jadi orang tua yang bijak. Jadi senjatanya itu aja diungkit-ungkit, nggak ada lagi stoknya, marah juga ada yang eh uh, eh uh, karena gak ada kata-katanya, eh uh, eh uh, gitu aja. Halo. Jadi kebayang bu pak kita ini makin tua ya, Shh, ini serius nih, makin tua tuh makin banyak masalah. Tubuh kita ti nggak kayak dulu lagi nih makan ini kolesterol naik, ini gula uh, diabetes, itu asam urat, nggak boleh makan garam, tensi, terus makan apa? Ya makan hati yang <tuh> sama. Saya sudah segini, ada juga bapak-bapak, ah enggak saya menghadap ada pantangan, udah itu ngajongkeng ya kan. Karena udah tua nggak pernah dicek ke lab, nggak ada pantangan semua nggak bisa kita makin tua tuh makin bermasalah tubuh kita tuh dan keadaan kita juga makin nambah masalahnya anak makin gede makin nambah masalah itu tubuh sendiri udah makin banyak masalah tetangga udah ma belum lagi ekonomi belum lagi apalah situasi politik itu bergerak terus tuh bayangkan semuanya bergerak Ilmu nggak nambah, yang nambah pasti dua: tensi dan emosi. Nggak tahu gimana lagi selain ngambek. Tidak punya pilihan, makanya ingin kuat. Iman mah gampang, berapa jam sehari untuk nambah ilmu agama dengan niat dan cara yang benar. Kalau lihat ini terus-terusan belanja, nggak oh ya stres lah. Belanja tuh bu, makin banyak keinginan teh makin stres. Nyarinya aja makan waktu. Ini diskon ini nggak ada diskonnya. Ini ongkirnya kemaharannya, Cikik telepon ke sana punya macam lain terus. Udah gitu, ini kirim duluan jangan jangan ini ada barangnya nih jangan ngambek. Ternyata harus pre-order, wah lama banget, mulai pusing. Tunggu-tunggu ini harusnya hari ini datang nih mulai nongkrong di jendela. Stres nunggu bel sehari-harinya teh. Ting tong paket. Ya, eh, buat anak, buat saya mana? Rewel. Udah dibuka, ah nggak cocok. Eh, oh, liur. Ngembaliinnya liur. Aneh tuh. Berapa jam sehari orang kayak kayak gitu dan berulang-ulang. Benar? Emang kalau punya keinginan sholatnya selamat? Enggak. Makin ingin Allahu Akbar. Katanya barangnya tinggal dua. <silence> Allahu Jangan-jangan keburu dibeli orang. Saya harus segera nih. Semoga Allah lima enam. Tapi nyicilnya dia tunggu dulu. Tunggu Beres. Selesai aja sholatnya. Gak akan bahagia enggak. Kalau ibu terlalu banyak minta saya dengar dari sebuah ceramah, ibu-ibu kalau terlalu sibuk dengan tas bandit, 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 minta ke suami, suami jadi bandit juga kan <tuk> Bukan tidak boleh, tapi udahlah, bukan sumber bahagia. Ganti mobil, baru juga ganti, udah ada mobil baru lagi sekarang, enak lagi yang ada. Punya HP, belum juga habis cicilannya, udah keluar model baru gak ada abisnya kalau dunia tuh, benar? Halo? ibu juga ingin kelihatan cantik, teh capek bu, didempul teh capek, udah gitu diamplas, udah gitu dipernis, kapan bahagianya? Bukan tidak boleh, tapi ya udahlah dinikmati aja jadi tua tuh ya, olahraga yang baik, diet yang wajar. Tapi yang nggak usah kesiksa penilaian orang. Belajar, belajar. Pokoknya nggak usah ingin bahagia orang yang tidak paham, tidak bisa. Tapi si itu banyak ilmu agamanya kelihatannya nggak bahagia. Sudah. dah, bagi kamu ya nggak nggak ada ilmu. <laughs> jangan jangan menilai orang. Jangan jangan terjebak omongan suami itu ya. Aa istri saya itu ke pengajian kayak makan obat loh ah. sehari tiga kali tapi yang berubah cuma seragamnya kelakuannya maawet dikira iman meningkat enggak cicilan yang meningkat nah. biasanya salah niat niatnya ingin dinilai orang ingin dianggap baik soleh soleha ingin punya gelar ingin disebut ustad ustadzah. kalau udah itu nggak nyambung harus nyari ridho Allah. Yang kedua, ilmunya ini diamalkan tidak, karena banyak yang pengajian tapi tidak tekad untuk mengamalkan, hanya untuk tahu aja. Padahal orang yang berilmu itu orang yang beramal. Mikir, emang bisa ke pengajian gak ikhlas banyak bu? Ada, eh sekarang tuh katanya si Agim di sana, saya penasaran. Ya, dia ngaji penasaran. Ada juga, saya di rumah tuh capek, banyak kerjaan, gak ada abis-abisnya, mending ke pengajian, bisa istirahat. Ya. Ada juga yang, aduh, tas saya baru nih, belum pada tahu teman-teman. Ya. Jadi, belum tentu ke pengajian itu niat mencari ridho Allah. Ya, baik, apalagi yang bisa menguatkan iman, Al-Qur'an hebatnya Al-Quran walaupun kita tidak paham udah berpahala dan menentramkan asal ikhlas ya Bu Pak udah nggak usah rewel lah pengen bahagia mah baca Quran baca Quran coba pagi baca Quran dari maghrib ke isya baca Quran luangkan waktulah setengah jam baca Quran walaupun belum mengerti ya baca aja niat ya Allah saya niat baca Quran semoga engkau ridho dah gitu Gak usah diposting. Jangan sampai, Alhamdulillah baru juga tengah bulan, sudah 30 juz. Eh, langsung posting. Dan postingnya tuh begini, Ya Allah, terima kasih. Hanya dengan hidayahmu, saya bisa menghatamkan dua kali bulan ini. Nah, dilaporin sama follower. eh kata follower, saya udah tiga kali. Ya, dengki. Ya, gitu. ngambek deh. Ah, pisan. Pada pencari Tuhan selain Allah mah ribet hidupnya. Lanjut. Baca Quran. Satu huruf satu kebaikan dikali sepuluh Bismillahirrahmanirrahim itu 190 pahalanya. Tapi kalau ibu bapak baca juga dengan terjemahnya atau mendengar terjemahnya apalagi tafsirnya tambah satu yang lebih penting dari itu yaitu hidayah ke sini pakai Google Map itu hidayah namanya sok sekarang cari alamat tanpa petunjuk stres betul kuncinya nurut aja 200 meter belok kanan 30 meter belok kiri tinggal nurut nyampe betul tidak sekarang informasi jalan terus kita ngeremet terus dia enggak nyampe Makanya amalkan. Baca Quran, pahami, amalkan. Gitu, tiada hari tanpa Quran. Tiada hari tanpa membaca Quran, tiada hari nambah pemahaman kita tentang Al-Quran. Kalau enggak ya udah nggak usah. Tidak bisa iman menguat tanpa Quran itu tidak bisa. Secara hakikat, bisa mudah bagi Allah. Ya, ada juga yang belum dapat ilmunya, tapi kita udah dimudahkan. Ada Quran, maaf ya, Quran ada di sini. Boleh enggak baca Quran di HP? Ya, boleh. Yang jangan itu, maksiat di HP. Ada lagi enggak amalan yang perlu dilakukan supaya cepat meningkatkan iman adalah lingkungan. Jangan salah gaul. Salah gaul masalah. Gaul dengan penjual minyak wangi ikut harum. Gaul dengan pandai besi bau bakaran. Gaul dengan yang hanya duniawi aja yang diobrolinya pasti kita pengen tuh. Gaul dengan yang apa tuh lebih dari kita, kita jadi kurang terus. Mobil kita kan nggak pernah bagus karena lihatnya yang lebih bagus. Tapi mobil kita jadi bagus ketika lihat yang kurang bagus. Benar? Terserahlah. Ini pengalaman pribadi ya tanpa mengadangi rasa hormat. Dulu kalau saya sebelahan sama Pak SBY, kerasa tuh kecilnya. Kenapa jadi kecil begini badan? Tapi ketika sebelahan sama Pak Yusuf, kalau yang saya hormati, adalah keseimbangan gitu ya. Saya mohon maaf, semoga Allah memuliakan keduanya ya. Kalau urusan dunia nggak usah lihat ke atas. Lihat ke atas tuh untuk orang yang lebih soleh. Cari teman-teman yang ilmunya lebih banyak, akhlaknya lebih baik, itu rezeki besar yang imannya lebih kuat. Yang kalau kita ketemu udah tahu belum ciri orang yang bagus? Kita ketemu orang tersebut iman nambah. Jadi ingat ke Allah. Dengar obrolannya ilmu kita nambah itu rezeki betul ketemu. Lihat kehidupannya, jadi ingat akhirat. Ketemu ingat Allah, obrolannya nambah ilmu, lihat perilakunya, ingat akhirat. Itu orang yang harusnya kita temani. Jangan sebaliknya, pengen duniawi aja, nggak ada bahagianya. Bukan tidak boleh punya dunia ya, sesuka Allah ngebagiin. Jangan salah gaul, bo. Ibu, Jangan salah gaul. Ibu nggak usah sibuk lihat mukena mukena yang lebih bagus. Nanti sholatnya Allah Akbar. Dia beli di mana? Ini kayaknya buatan Malaysia. Stres. Syukurin mukena yang ada. Tambah lagi atau cukup? Tambah lagi dikit. Yang mau ngantor ngantor aja ya. Jangan sampai jadi bolos nih. Yang tambah lagi, apa yang paling cepat menguatkan iman secara amal soleh? Solat. Alhamdulillah saya suka solat, tapi kok iman gak menguat? Berarti solatnya belum benar. Karena kalau solatnya benar, Allah suka. Qad aflahal mu'minunal hum fi solatihim khasihun. Tuh, kalau solatnya khusyuk, surga firdaus. Tapi kalau tidak bagus salatnya disebut fawailul lil musallin alladzina hum sahun. Udah tahu ya, ciri orang yang salatnya jelek, yang tidak menguatkan iman satu berat. Jadi kalau udah mau salatnya kayak beban gitu. Cık, baru juga duhur udah asar lagi ah, cık, Gitu. Ih, subuh teh sekarang pagi banget. Kayak tertekan gitu adanya soalnya Dua, ria. Jadi orang yang sholatnya jelek itu adalah sukanya diketahui orang sholatnya. Tuh. Kalau orang nggak tahu dia milih nggak sholat. Kalau atasan datang dia sholat sebelah atasan walaupun tidak wudhu. <Syukur> yang ketiga, suka telat-telat. Jadi nggak ada giroh ingin mengutamakan Allah. Ada aja alasan supaya sholatnya tuh jadi telat. Apakah ini ada rapat, ini ada bisnis, ini ada ini, alasan aja. Dan dia menikmati alasan itu daripada sholatnya. Kalau bisa mah telat supaya terjadi keakraban antara duhur dengan asar. Tiga kurang seperempat duhur, tiga adang, terus langsung asar. Efisien. nah Padahal amalan yang paling dicintai Allah as ala waktiha Salat tepat pada waktunya Telat makan jadi masalah? Telat makan jadi masalah Telat tidur jadi masalah Telat ngantor jadi masalah Telat bayar pinjol jadi masalah Oh katanya Sumber masalah dalam hidup kita salah satunya telat salat Ngeremehkan hak Allah Pada tingkatannya begini Pertama as-salatu ala waktiha summa, kemudian birul walidain Jadi berbakti ke orang tua itu Di bawah as-salatu ala waktiha Summa, kemudian al-jihadu fi sabilillah Di bawah tuh Yang tertinggi as-salatu ala waktiha Hati-hati kalau bisnisnya telat terus sholatnya enggak barokah nanti bisnisnya. Padahal yang ngasih rezekinya juga Allah gimana ah kalau tokonya ditutup waktu sholat nanti gimana yang beli atau ah, ajak sholat sederhana bisa nanti dia nggak beli berarti bukan rezeki kita di dia ya rezeki kita ngajak sholat nggak akan bangkrut enggak masa yang nyuruh sholat Allah kemudian Allah nutup rezeki gara-gara kita sholat yang benar aja ciri lainnya orang yang sholatnya jelek adalah cepat

ngarang wes sholat kadang sujudnya juga lama gitu aduh ini sujud keberapa nih nggak enak di belakang pada lihat <laughs> apalagi jadi imam lupa kan begitu gugup aduh ini teh tahiyat awal tahiyat akhir yang paling ngeri itu pak ya sujudnya juga sebenarnya subhanallah subhanallah kayak kayak kejedot gitu itu teh permintaan hadirin robbik firli ampuni saya warhamni sayangi saya wajburni cukupi wa wahdini wah, waafini angkat derajat saya berikan petunjuk kepada saya beri rezeki yang halal barokah selamatkan saya ya Allah hapuskan dari semua jejak aib dan dosa itu paten semuanya doa itu yang kita butuhkan ada di sana tapi dah kita nggak nyadar lagi doa, dah nggak ngerti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ini. Allah semanah, semanah, Ibu coba minta sesuatu ke suami kayak gitu, bu, saya minta duit saya, saya minta buat beli make up sekarang, Apa yang terjadi, Pak? Bapak paling Sok, Ini bapak sekarang ada yang mau melamar. Bapak udah pakai jas nungguin yang melamar. Terus datang tuh yang melamar pengen tahu diterima atau enggak. Pas zaman nikah oh, sama anak banyak Dijodohin enggak. <gifat> Kita teh kayak gitu, untung enggak disambar petir juga ya. Oh saya pernah lihat video pak, orang disambar petir, ada berempat di pohon pak. Pohonnya disamun, tumbang itu semuanya, empat-empatnya langsung blek. Allah Maha Sabar lihat kita sholat ngaco kayak gitu ya kan? Kan tinggal celebet Habis kita ini gosong ya kan Dan Allah tahu yang kita lakukan, ayo ah Pelajarin ilmu sholat Bacaannya Beneran ini Jangan sampai sholat-sholat, ah saya tuh sudah sholat sudah tahajud ah ngedoain anak saya Kok belum dikabul juga Ibu teh sholatnya bener nggak? Itu dia <laughs> Kita mah nggak belajar nggak ngerti arti sholat. Bagaimana kita bisa menikmati? Ini dari tadi saya udah bicara saudara pantang terus. Kenapa? Karena ngerti. Kenapa taraweh cari imam yang pendek-pendek bacaannya? Karena nggak ngerti. Coba saudara ngerti, nikmat itu dengar imam bacaan tuh. Itu kata orang yang ngerti. Jadi emosi begini saya. Belajar, belajar, jangan gaya-gaya kena aja yang dibagusin. Pas lagi sholat, ingat cicilannya, jadi tegang. Apalagi amal yang paling mempercepat, jangan lupa tahajud ya, susah kita memiliki nikmat iman tanpa tahajud. Karena tahajud itu spesial sekali, dikala orang tidur, orang enggan untuk bangun, enggan untuk wudhu, kita bangun sujud. Ini spesial, tidak ada yang tahu. Makanya jangan suka mosting lagi tahajud kalau kira-kira bekal jadi ria. Ya bangun, bangun jam tiga. Dia sendiri nggak bangun, giwe terus. Terus itu si grup yang dibangunin itu namanya grup ria together. Langsung ngejawab gini, Alhamdulillah saya sudah dari tadi. Aduh ya sok lah, pari-ria. Mau apa? Kan? Tambah satu lagi ya, supaya kita lebih cepat nikmatnya itu adalah zikrullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 152, Fadkuruni adkurkum washkuruli walatakfurun. Zikirlah padaku, ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi siapa di antara jamaah ini yang paling spesial di sisi Allah, yang paling banyak diingat Allah. Yang paling disebut-sebut nama di antara jamaah ini, yang paling banyak zikrullah. Makanya kurangin ngobrol yang tidak manfaat. tah, zikir aja lah. Udah banyak kita ngomong dari dulu, betul tidak? Yang kurang tuh zikir. Tiap zikir setiap kali itu Allah menyukai kita nambah hati dibikin tenang iman nanti makin kuat terus saja zikir banyak contoh zikir zikir itu ya kombinasikan saja subhanallah alhamdulillah yang paling aman emang enak kalau pakai masker kita nggak kelihatan tapi kalau kelihatan ya rada-rada harus hati-hati aja jangan sampai di depan Rasulullah subhanallah lagi ngobrol sama Jadinya orang di depan bisa tersinggung, ya kan? Kecuali zikir yang paling gak kelihatan tuh la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak tuh. Tidak usah terbuka mulutnya juga, tidak usah digerakkan bisa. Masya Allah. Allah udah nyiapin semuanya ya. Zikirlah sudah dibahas bagaimana rumputnya jikir C S Y cepat kembalikan kepada Allah dalam urusan apapun sering menyebut dan mengingat Allah Y nya yakin kepada Allah dan janjinya nah, demikian Bapak Ibu udah tahu belum diantara ibu bapak yang nggak bisa digoda setan oh ini bagi yang oh ya salah satu yang bisa menguatkan iman juga sedekah jangan lupa sedekah itu membuat lengketnya kita ke harta makin ringan gini ya salah satu yang membuat kita tidak mau sedekah karena kita megang ini harta saya ini jerih payah saya ini hasil perjuangan saya 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 apa kamu ha cabut nyawa habis tuh sih saya ya kan itu bukan punya kita, itu Allah yang ngasih sesuka Allah. Bukan karena pintar hebat, enggak, enggak, karena Allah mau ngasih aja. Nanti waktu diambil juga pergi dia. Waktu disempitkan, sempit. Masih ingat yang pengajian gini itu, yang kotak infak lewat, dia punya uang dua, seratus ribu dengan seribu. Dia mikir, yang mana nih? Akhirnya dia putuskan, yang seratus ribu dia lipat, dimasukkan ke saku, nah yang seribu dimasukkan ke kotak infak, baru juga masuk dari belakang kakek-kakek nepuk. apa kek ngasih uang seratus ribu, luar biasa sih kakek, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya seratus ribu hebat masukin aja, baru juga masuk ditepuk lagi, apaan sih kek, itu jatuh dari saku, hehehe, ya. habis sudah, eh ini serius hadirin. Kalau Allah mau ngambil, habis tuh punya kita. Hah? Ingat tuh kejadian yang anaknya anaknya bertengkar karena pacaran itu ya kan? Hasilnya bapaknya habis hartanya, disita, masukin penjara. Gampang bagi Allah, sekejap itu kalau Allah mau. Makanya sedekah, jangan lengket di hati. Ya ciri orang takwa, Allah dina, yung fikuna iwatero, senang berinfak dalam lapang dan sempit jebet-jebet ajalah hadirin mumpung hidup manfaat kan rezeki ada tiga dimakan jadi kotoran dipakai jadi usang dan yang dinafkahkan di jalan Allah yang ada itu baru ngaku-ngaku dipakai enggak dilihat enggak apalagi yang beli tanah di sekitar IKN rumahnya di sini ya enggak Jung ke sana. Stres mikirin di sana. Bukan tidak boleh, tapi kita lagi nunggu mati nggak usah ribet-ribet amat, bener? Halo? Acungkan tangan yang pasti panjang umur. Nggak ada. Ibu ingin panjang umur. Mau berapa? Coba 200. 150. Ah, mau ngapain betah-betah di dunia ini? Ini tempat mampir, ini tempat berbekal pulang, bukan di sini tempat kita yang aslinya. Ini tempat mampir, jangan merasa ini tempat tinggal kita. Mampir nih, giliran. Nanti giliran meninggal, pulang kita ke sana ke Allah, pencipta kita. Mikirin punya rumah, di dunia nggak punya rumah, nggak apa-apa. Yang penting punya istana di sorga. Gak usah mati-matian pengen punya rumah sampai bikin dosa ini gak usah tenang aja. Nanti anak-anak gimana? Anak-anak udah ada rezekinya masing-masing. Emang anak ciptaan kita. Ih, gambar anak aja nggak bisa. Sehelai rambut aja nggak sanggup. Ada rezekinya masing-masing. Ah, saya jadi nggak mau emosi begini. Dan hmm. terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah wahai yang maha mendengar berkahi majelis ini engkau yang mengumpulkan kami engkau yang menguatkan iman kami engkau pula yang kuasa membulak balik hati kami engkau yang kuasa memperindah akhlak kami ya Allah jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah seluruhnya hanya di jalanmu ya Allah Jadikan umur yang tersisa ini nikmat istiqomah mengabdi padamu. Ya Allah jangan biarkan duniawi ini menyilaukan dan memperdaya kami. Jangan biarkan nafsu syahwat amarah menggelincirkan dan memperbudak kami. Ya Allah cukupkan di hati ini hanya engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Duhaya Allah jangan biarkan yang imannya lemah kecuali engkau kuatkan yang sedang resah gelisah kecuali engkau tentramkan yang kekurangan kecuali engkau cukupi ya Allah yang sedang sakit engkau sembuhkan yang sedang menantikan pertolonganmu kecuali engkau curahkan undang jamaah ini ke baitullah ya Allah berikan kepada kami nikmatnya menjadi haji hajah mabrur mabrurah jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Allahumma a'idzal ya islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwanana fi palestin Tolonglah ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah Kuatkan imannya, sempurnakan karuniamu kepadanya ya Allah Cukupi segala lapar, kehausan, kekurangannya Jadikan setiap perjuangannya jadi amal soleh jadikan menjadi bukti indahnya orang yang beriman dan tolong ya Allah bebaskan dari penjajahan kaum zalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina azabanna amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh